Siap, Dek. Pesan kepada guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Bu Guru. Pagi, Mama. Antar corona di Jepang. Ye, joy. Pesan baru. Iya, anak-anak, hari ini buka buku kita belajar tentang panca indera manusia. Aibati. Apa ini maksud dengan panca indera? Ah, ini kemarin bukan indera yang baca Pancasila, saya yang baca Pancasila. Aduh, terlalu lama sekali sampai sudah duduk sebut-sebut mata pelajaran salah-salah ini. Ayo, buka buku dan belajar kembali. Cepat. Jadi, kelima panca indera ini ada dia punya fungsi dan manfaat untuk kita punya hidup. Jadi kalau ini dia fungsi untuk apa? Mendengar apa? Bukan bibir ini untuk melihat. Terus fungsinya jangan pegang HP terlalu dekat dengan mata, karena kalau HP terlalu dekat mata nanti mata bisa apa? Scan apa? Bukan scan. Corona. Hidung ini fungsinya untuk apa? Rasa. Apa rasa? Buka. Faldo, hidungnya untuk apa? Mencium bau ibu. Benar. Jadi anak-anak, ya di hidung, ini fungsinya sangat berharga. Hidungnya kalau ketong tidak jaga, virus bisa masuk. Apalagi sekarang itu udah gak benar, virus yang timbul dari Cina itu, virus apa? Corona. Jadi, hidung nih, kalau tidak jaga, mata kalau tidak jaga, lidah tidak jaga, telinga tidak jaga, berarti bisa terserang apa? Corona! Bang, mati pulang sampe. Makan pilihan ini langsung macam itu baris banget, cepat deh. Oh, walaupun burung-burung udah makan pilihan. Kenapa masih mau makan pinang? Sudah dilarang baru. Aduh. Kamu tuh sudah dilarang untuk makan pinang dan nasi. Dengan apa ini kalau soal bicara tuh ya? Kenapa masih mau makan pinang?
anak buah sombong itu. Masih kecil lagi gigi su merah-merah. Cepat! Ini kenapa nih? Kesek, capung-capung ini dong terlalu melawan. Lo melanggar peraturan di sekolah sih. Kayaknya harus dihukum ini. Lo makan pinang. Biasa buah sombong. Kalian nih sudah dibilang tidak boleh makan pinang di sekolah. Siapa yang beli? Bicara desa. Corona. Kamu kamu sudah bilang. Angkat kaki satu. Mau angkat kaki satu atau angkat kaki dua? Angkat kaki dua. Ah, lu kemarin ada suruh tong kerja bakti rumah sana sampai andar nih ada kilat-kilat saya ibu ada suruh tong makan pinang bro. Itu kerja bakti lain dengan sekarang. Hei, unggas kayangan dengar. Ini sekolah, siapa yang suruh datang belajar pinang? Corona. Corona ibu. Kenapa? Tapi kena asam Jawa. Itu ibu kok lagi macam ular seram kan? Ibu macam rode saja. Siapa yang jatuh ini? Ini corona yang jatuh. Pagi ini bikin apa? Tinggal di rumah terus. Corona mana ini? Kenapa HP kan? Apa telepon? Halo? Corona mama? Ini corona apa? Corona apa? Aku tahu. Corona dapat hukum sampai dia pingsan sana. Kan tidak datang kemarin lihat dia. Dia pergi guru ada hukum dia orang sana. Aduh, dia tidak apa-apa kah? Yo yo, tunggu sudah. Yo yo, nenek. Tarik mama datang ke bapak datang. Bahaya. Ibu kau hancur. Kenapa deh ini? Corona dia. Pergi ke Jackson dulu. Ambil minyak kayu putih. Oh no 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 no. Gendong anak, perlindungan anak. Udah dibawa pulang corona sana cepat. Sabar, Nenek. Nanti waktu bicara baik-baik. Tidak, mau pulangnya sekolah di tempat lain. Nanti sekolah ini nih, guru-guru sih mah robot, Pak. Bodyguard semua aja. No. Sabar, nanti baru bisa bicara lagi dengan Vicky sudah, Nenek. Iya, sudah, iya. Corona kau juga di sekolah juga kau tinggal nakal saya kau dah keserak dan kau pingsan itu. Masuk istirahat ya. Ya. Tinggal rumah tuh. Nana,
kenapa kamu bisa melahirkan anak yang pensil patah begitu? Kamu tidak kening-kening terus itu ya? Pensil patah begitu, itu kok orang tua yang beranak kok? Itu kok bapak yang beranak kok? Jadi aku bilangnya pensil patah. Nenek, aku minta maaf ya. Ini mungkin rasanya sayang sarasa. Jadi jangan kau paksa buat sama gila. Tiap hari bakal like, cuma bikin darah naik. Lama-lama say goodbye.